Assalamualaikum. Sekarang kami berada di rumah Mak Long Pia, iaitu salah seorang orang lama yang buat orang lama buat apa? Tahu sejarah. Mengkaji kemerdekaan. Tentang apa yang berlaku zaman kemerdekaan. Ini muka masam dia. Okey tak? Ngantuk. Ti? Okey lah. Tapi meluat. Kena kaji sejarah. Ni rumah dia? Tak cerita orang pun. Aku tak pergi. Aku takut silap ni. Tu dah bagi salam dulu. Mana kau? Assalamualaikum. Tok. Oh, Tok. Tak tahu. Cerita ada orang ni. Memang ada Tok ke sini? Tok hang. Waalaikumsalam, Cu. Ya, ada apa? Tok, boleh kau cerita sikit pasal sejarah kemerdekaan waktu pengalaman yang Tok mengalami? Sebelum kita nak capai kemerdekaan ni, kepayahan Tengku Abdul Rahman ni, dia berulang alik ke London semata-mata nak runding kemerdekaan. Tapi akhirnya dibalas jugalah dengan oleh British, kerajaan British. Apa yang dia buat ni? Lepas tu bukan Tengku saja, tapi malah orang masyarakat lain juga nak juga benda ni disanjung, dapat pujian lah konon-kononnya. Okay, dia menghenset. Dia membebaskan tanah Melayu daripada dibelenggu penjajah lah. Lepas tu sayang lah zaman lah ni budak-budak muda mereka tak menghiraukan langsung. Mereka tak ambil tahu langsung tentang kemerdekaan. Depa buat kemerdekaan ni. Ni Tok ada alias cucu semua arwah pemberian suami Tok dulu. Masa zaman penjajahan dulu. Maaflah bendera ni dah kotor. Terimalah noh. Kita kena temu buat semua ni. Kan lagi mudah kalau kita copy paste je dari Google. Mudah, senang untuk assignment kita kali ni. Betul, nak kena hargai bendera lah, apalah, erti kemerdekaan lah, sambutan kemerdekaan lah, penjajah lah. Kenapa tak buat konsert ni baru nampak gempak? Kita buat semua ni untuk makan assignment kita juga. Apalah apa ni. Jangan tegur, jangan tegur. Tu tepi tu. Kenapa tu? Jangan tengok. Jangan pandang. Jangan pandang. Kenapa slow sangat kereta ni? Kenapa slow sangat? Sedangkan aku tahu menghargai apatah lagi korang.